Adakah pinjaman peribadi dikenakan zakat jika cukup haul dan nisab walaupun bayaran bulanan dengan bank masih belum selesai? Duit yang bayar, duit berhutang tak kena lagi bayar zakat. Faham lagi? Tetapi kalau duit kita pinjam, kita jadikan simpanan, maka kena bayar zakat. Faham? Kita berhutang untuk jadikan simpanan, kena bayar zakat. Sebab tu siapa yang draw KWSP tujuan nak bayar hutang, tak kena zakat. Okey. Duit dalam KWSP ada RM30,000. Minggu ni dia nak pergi ambil RM1,000. Sebab apa? Sebab dia ada hutang orang RM1,000. Dia nak ambil RM1,000 nak bayar hutang. Bila ambil RM1,000 KWSP, tak wajib keluar zakat kerana nak bayar hutang. Okey. Minggu depan dia ambil lagi RM1,000 pasal bini dia nak beli gelang baru. Faham lagi? Maka kena bayar zakat kerana bukan untuk bayar hutang, untuk joli saja. Faham lagi?